Assalamualaikum guys. Okay, hari ni kita nak buat cash stuffing. Tapi saya belum gaji dan husband saya gaji hari ni. So kita guna duit yang dia bagi hari ni. Actually dia start cash stuffing hari ni, kita lebih kepada apa, groceries dengan barang anak lah. Faris Haika dengan Faris Haziq, apa tu, expenses. So ni shilling. Sebenarnya saya kurang menyimpan shilling, tapi bila saya tengok husband saya simpan shilling, once pecah tabung tu dapat 500, so macam excited juga kan, nak buat juga. So kat sini saya ada tabung kedai RM2 saya. Kita usahlah duit shilling yang minggu ini. Tak buat apa, saya tak kira. Sebab tabung shilling ni saya fikir saya nak buat untuk saya punya tambah kaut vacation punya fund. So kita tak kira. Kadang-kadang kalau tak guna vacation punya fund pun, kita nak guna untuk apa, emergency ke apa. So kita akan pecah tabung lah. Oh, so yang ni suka-suka simpan. Ada duit shilling kita simpan kat sini. Kita tak guna. Saya sampai apa, beli-beli-beli duit shilling tu. Kalau orang tanya, ada duit shilling tak? Ada, tak ada. Tak ada, sebab saya nak coin kan. Sehat saya. Tapi yelah, nak menyimpan ke, kena pentingkan ni juga. Okay, kita simpan dulu duit shilling kat sini. Lepas tu nanti kita akan update cash stuffing. Saya dah update cash stuffing saya yang dekat apa tu, dia punya notes tu. So nanti saya tunggu eh. Okay, settle untuk saya punya shilling. Ni saya punya jurnal punya apa, materials banyak sebenarnya kat sini lagi. Banyak lah saya punya barang. Minat hobi saya. So kita tengok kita punya cash stuffing. Okay, untuk food kan, kita ada minggu lepas kita ada buat kan, yang baru ni saya ada buat untuk update saya punya week kedua cash stuffing. So kat sini saya ada tulis tambah lagi RM20 untuk makan. So saya akan tambah sini RM20 untuk makan. Biasa saya prefer duit RM10 lah, senang. Okay, kita masuk RM20 kat sini. RM20 untuk makan. Payah sikit lah sebab saya tak ada stand tinggi. Ada yang macam ni. So you all takkan nampak cash stuffing tu. So saya main apa, sebelah tangan macam ni, lambat lah. Lambat sikit, tak cantik sangat lah gambar. Tapi at least bagi you all faham je. Okay, kat sini duit saya dah ada RM70 untuk food. Untuk fuel yang week 2 tu, saya kata saya dah isi RM40 kan. Nanti gaji saya akan masuk RM200 kat sini. Untuk minyak lah, untuk minyak untuk bulan November. So groceries kita ada. So bincang dengan husband, tak ada apa barang kering yang kita orang nak tambah. Cuma apa, fries dengan softline. Fries tu anak saya pagi-pagi nak bekal fries pergi tadika dia untuk breakfast. So saya kena beli biasa 2 bungkus yang apa, 2 kilo, 2 bungkus 4 kilo lah. Itu pun setengah bulan eh. Stok setengah bulan. Dia satu bungkus tu RM13. So RM26. Dan softline tu saya biasa beli yang pack refill tu lah, yang RM6 tu. So Haika Haziq monthly expenses. Yang ni this month kita dah stop susu untuk Haika sebab dia dah nak masuk 6 tahun. So kita stop dia punya susu. Susu Haziq kita akan beli tengah bulan ni sebab ada 2 kotak lagi dan tengah nak tukar susu sebab anak saya sembelit. So ada dah beli yang sampel tu. Jadi tengah bulan ni saya akan beli yang lain lah, susu untuk tu guna duit lain lah. So yang ni yang RM100 ni hanya untuk pampers budak kecil tu. Budak kecil tu tiga bungkus pampers satu bulan. RM100.
bulan ni bukan tak banyak expenses, tapi kita terpaksa apa bagi banyak apa macam masuk 2-3 kali satu bulan untuk ni lah cash stuffing. Sebab bulan ni kita orang sesak sikit. Apa tu, saya rotek 800, husband pun rotek bulan ni, kereta dia saya tak siap saya 400 lebih macam tu. So memang sesak sikit lah. Ni pun baru nak start saving cash stuffing ni. So maybe next punya perbelanjaan will be okay lah. So tuition and school fee, okay, yang ni kita dah bayar semua. Kita bayar online. Jadi saya buat kuah lah yang mana duit tu. Ni saya ada tulis sini kan. Okay, mama and family. Mama and family kita ada tambahan RM50. RM50. Alright. Oh, habis dah RM50. Okay, kita masuk mama and family. RM50. Yang ni untuk mama lah. Bisa kunci lock ke? Okay. RM50 untuk minggu ni. Nanti saya dapat gaji mungkin hari kami ni kot sebelah bulan. So kita akan tambah lagi. Car maintenance. Car maintenance kita ada tambah RM20. RM20. Kita main ni lah. RM20. So nanti saya ingat time saya gaji tu saya akan apa change duit ni kepada 50-50 macam tu, mana yang boleh tukar 50 lah. Sebab time gaji tu biasanya saya punya gaji kalau kita buat kuah dekat ATM tu tak dapat duit kecil, payah. Jadi kita kena ulang balik duit yang kecil ni, mana boleh top up kita top up. Okay, okay, RM10 untuk myself to this week. Myself. Okay. Lepas ni saya akan improve lah saya punya video. Kita cari stand ke, kamera lain ke. Sebab pakai phone dia tak cantik sangat. Lepas tu tangan sebelah buat tu ambil gambar tak lawa. Okay, holiday kita ada tambahan RM54. So RM54 tambah RM6, jadi RM60 lah. So RM2 ni kita masuk, kita buat keluar. Sebab saya nak masuk dekat apa tu, kita punya RM1 challenge. Masuk buat keluar sini. Kita masuk RM60 tadi kan, RM60, RM20, RM60. Holiday ni saya akan tambah lagi sebab susah, lama kita orang tak bercuti. So memang nak strict sikit dekat holiday punya sinking fund ni. Okay, RM60. Okay, yang ni medical. Medical kita patut ada RM20 sebab saya nak keluar RM1 ni. RM1 ni kita buat keluar. Oops. So kita ganti dengan duit RM20. Ah, mana kata saya? Not saya. RM20 kat sini. Alright. Saya punya notes. Notes saya. Okay, RM20 untuk medical ni untuk yang apa, Panadol, buat batuk simple-simple tu kan, bukan medical yang hospital punya. Okay, emergency fund pun sama, saya akan keluarkan duit RM6 tambah 14 jadi 20 kan. Saya okay, keluar duit RM1 ni. RM1 ni jadi 20, kita ambil 20 kat sini. Alright, 20. Okay.
Macam tu. Lepas tu RM1 challenge ni. Sementara. Okay, duit untuk apa? RM1 challenge ni saya ada top up RM20 lagi untuk minggu ni. So yang ni saya kira memang cukup RM20. Kita masuk je dalam kita punya RM1 challenge. Okay. Nanti sampul ni paling tebal lah sebab duit RM1 kan. So sedekah kita tambah RM10. Tak ada bagi lagi ke orang. So next month ni gaji ni saya tengok macam mana. Kita akan tambah lagi dan kita akan gunalah. Biasanya saya kalau untuk ni kita akan buat agihan makanan. Maksudnya barang dapur. Tapi tengoklah bergantung pada bulan ni macam mana. Kalau jumpa orang pun kita boleh bagi je. So okay. Yang lebih ni saya nak belanja suami saya makan. Padahal tu duit belanja saya kan. Takpelah. Saya nak belanja. Dia bagi saya belanja. Dia makan balik. Okay. Sebenarnya suami saya every month setakat ni alhamdulillah lah bagi lagi lah nafkah untuk saya. Kalau tak ada sangat body tak bagi. Tak ada sangat lah tu. Memang sebab sekarang ni OT payah kan. So dia tak bagilah. Kalau tak ada. Kalau ada tu memang dia bagi. Walaupun 100 ke dia akan bagi. Okay. Nanti next week. Mungkin hari Jumaat ni. Saya akan update untuk. Cash staffing yang gaji saya. Yang ketiga. Yang keempat lah kiranya kan. Saya update. Minggu ni lebih sikit update. So yang keempat tu saya akan update cash staffing. Dan saya akan update sekali dengan. Kita punya. November punya record. November punya record yang dekat. Kita punya buku tu. Buku ni. Buku cash staffing kita ni. Nanti hari Jumaat ni saya akan update kat sini. Update kat sini. Kita budget berapa. Actual berapa. Dan sinking fund. Nanti hujung bulan baru kita akan kira sinking fund tu akan ada berapa. So kita akan buat budget kat sini lah. Nanti. Okay. Kita jumpa hari Jumaat nanti pula. Okay. Bye.